Hello. Hari ini Nazmi nak cerita tentang satu kisah seram daripada kawan Nazmi sendiri. Kisah seram kawan Nazmi jumpa nenek bongkok tiga. Ceritanya bermula pada hari hujung minggu. Masa tu semua balik ke rumah. Dan ada beberapa orang je kawan Nazmi yang tinggal dekat asrama. Sebenarnya asrama tempat Nazmi ni dia pelik sikit tau. Dia macam bangunan tu, bangunan asrama pelajar dengan rumah warden. Rumah warden kat bawah tu tau. Dan asrama pelajar dekat atas. Dia tak asing. Nak jadikan ceritanya, pada malam masa kawan Nazmi dekat asrama, tiba-tiba isteri kepada warden Nazmi menjerit secara tiba-tiba. Nazmi tak tahu, kawan Nazmi macam buat bodoh je lah. Alah, biasa menjerit kan, entah ada nampak lipas ke apa-apa ke. Lepas tu warden Nazmi memang kecoh gila lah, sebabkan tak tahu nak buat apa kan. And then nak dicari cerita juga, warden Nazmi telefon ustaz sekolah kita orang. Sebab masa tu memang teruk gila. Dia menjerit, dia dah macam tak orang tak betul, isteri pada warden Nazmi. Hampir selama 4 jam ustaz Nazmi rukiah kepada isteri warden Nazmi. Lepas tu isteri warden Nazmi dalam keadaan yang okey, dan dia cuma macam keadaan yang macam lupa-lupa apa yang dia buat, lupa-lupa ingat. Ustaz Nazmi cakap dekat kawasan rumah warden Nazmi tu terdapatnya satu orang kata nenek bongkok tiga yang wajah dia, ya Allah Tuhanku, sangatlah hodoh. Korang nak tahu tak, tinggi nenek si bongkok tiga ni cuma parat siku Nazmi je. Serius, pendek gila dan berbongkok di belakang. Sejak kejadian tu, kawan Nazmi ni hujung minggu mesti akan buka rukiah. Sebab kadang-kadang dia tak balik, dia memang jarang balik. So dia akan buka bayar rukiah untuk hindar daripada benda-benda macam tu. Asrama Nazmi ni asrama yang lama tau. So asrama lama ni korang faham-faham lah kan, dah berusia sangat, dah hampir 50 ataupun dah hampir 40 tahun, memang dah lama. So ni macam-macam kejadian dah berlaku. Cerita yang kedua pula, cerita yang kedua ni seram sedikit lah cerita daripada cerita first tadi lah. Kenapa seram? Sebabkan cerita ni kawan Nazmi pernah nampak hantu dekat tandas. Bayangkan lah kan, kawan Nazmi ni memang Nazmi kata jarang lah balik, tapi Nazmi tak nak mention nama dia siapa lah. Dia ni kan selalu stay asrama setiap paling hujung minggu kalau kita orang balik. Tahu lah sebab apa kan, dia tak nak balik rumah ke apa-apa ke, itu hantar je lah kan. Nak dijadikan cerita, kawan Nazmi ni nak pergi membuang air besar tengah-tengah malam. Masa tu pukul 3 pagi. Tiba-tiba nak dijadikan ceritanya, tengah-tengah nak buang air besar, dia nampak something tertinggi atas pintu tandas. Tu atas tandas Nazmi ni, dia macam atas tu tak, memang nampak orang panjat pun nampak. Sebab dia lah tahu kan kalau asrama kan pintu tandas macam mana kan. So dia pandanglah ke atas, tengok. Tiba-tiba dia nampak seperti budak kecil duduk atas tu. Macam budak kecil, tapi bukan budak kecil. Dia berwarna hitam, hitam gitulah. Dan dia buat muka yang sangat hodoh-hodoh, memang hodoh gila. So kawan Nazmi cepat-cepat buang air besar dan terus masuk bilik tidur. Masa tu dia cuma berdua je dengan kawan dia kat asrama. Nazmi bila dengar cerita dia, memang Nazmi meremang lah. Bayangkan asrama tu memang dah lama. So bila apa-apa kejadian boleh berlaku kat situ tau. Sampai di sini saja cerita Nazmi. Okay, bye.